jarake pendek yo. Belok kayak trail ae. Oh iya. Balik lagi bersama AM Motovlog. Ayo kalian tebak-tebak, ini motor apa? Ini motor gokil. Dan di depan ini adalah Mas Deta Gupeto. Mas Deta mencoba karakter motor yang berbeda. Dan saya juga mencoba motor yang berbeda juga. Jadi kali ini saya bawa KTM Duke 390 punyanya Mas Deta Gupeto. Ini adalah Mas Deta yang dulu pernah minjemin saya CRF 250 Rally. Kalau untuk haluan, haluannya beda banget ya. Haluannya pendek. Jadi kalau kalian belok, langsung kalian potong, motor ini tidak bisa. Jadi haluannya kayak motor fairing-fairing. Jangkauannya pendek. Mas Deta butuh penyesuaian kayaknya. Pakai Aster. Enak kok. Wajit. Torsinya galak cuy. Jadi kalian jangan minta saya untuk nyoba motor ini untuk Willy ya. Nggak berani saya beneran. Ini motornya lumayan berat loh cuy. Tapi kalau udah naik jalan kecepatan segini enak kok motornya. Tapi ada tapinya, jangan sampai salah becek gas. Beneran, kalau kalian kagetan orangnya, mending jangan naik motor ini. Sekali kalian becek di auto wheelie ini motor. Dan di sini banyak sekali panel-panel untuk pengoperasian speedometer yang sudah full digital ini. Ini set. Saya nggak berani pencet-pencet karena pasti takutnya ngerubah settingan. kacau ini motor. Tapi yang identik dari KTM ini itu getaran mesinnya coy. Kalian nggak terbiasa rasanya kayak kesemutan. Enak kok ini, saya taruh di gear 3, RPM di angka 4000-an. Motornya bisa diajak pelan. Lumayan enteng kok kalau sudah dinaikin. Karena Mas Deta sudah bilangin ya, hati-hati sama RPM atasnya. RPM atasnya ini bahaya. Nah. Ini motor monster ini. Bisa dibilang ini kuda liarnya motor. Kuda liarnya motor itu series KTM Duke itu rajanya. Rajanya spesialis tenaga monster. Dan ini trip kilometernya itu baru 214. 214. Ini motor masih baru dipakai dan belum di rayon. Masih masa-masa in rayon ya. Jadi mungkin saya bakalan jalan santai aja, menikmati first impression menaikin motor ini. Kalau dibuat lepas tangan kayak gimana? Nyaman gak ya? Anteng coy motornya. Anjay. Ini kecepatan pelan ini. Soalnya in rayon coy. In rayon, ingat-ingat, in rayon. Motor in rayon itu jangan dibecek-becek. Kalau motor sendiri saya becek-becek, si Aster itu, itu motor in rayon-nya tipikal orang kasar. Orang kasar ya, tipikal orang kasar. Tahu sendiri, belum sampai KM sekian sudah dipaksain untuk ngejar top speed. Jadi wajar kalau Aster rusak, belum waktunya, itu sudah wajar. Tapi ini motor orang. Saya sih kalau test ride motor itu senengnya itu kalau sudah melewatin masa in rayon.
Karena apa? Motor sudah boleh untuk dibecek-becek dan segala macamnya. Ini gear 3, gear 4. Saya turunin sampai 2000-3000 RPM, 2500. Nah, 2500 sudah mulai nggak enak dia. 2500 nggak enak. Ini sekarang saya ada di Pakuan City ya. Kok orang-orang berhenti sih di jalur cepat? Woi. Ini RPM 5000 ke atasnya nampol banget coy. Buat miring enak kok. Motor ini galak, tapi dibuat pelan, selama kalian tahu karakter mesinnya enak-enak aja kok. Dan ini baru baru jalan berapa kilo cuy, kok sudah kaki saya berasa anget-anget. Padahal jalan pelan loh cuy. Ini jalan pelan, tidak saya buat becek-becekan. Gear 3, main di gear 3. Mungkin udah kebiasaan pakai Aster ya. Aster itu kalau gear pendeknya, itu gear kecilnya itu nggak enak pak, loncat-loncat pak. Akhirnya sedikit-sedikit menguasai sama karakter torsi besarnya si KTM ini. Meskipun saya nggak berani di angka 6000 ke atas. Di angka 6000 ke atas, tadi saya sudah coba, motornya mau terbang. Oke, habis ini saya masukin deh tempat jalan kosong, nggak tahu itu jalan apa. Dia sudah loncat-loncat aja. RPM 2500, mesinnya loncat-loncat, minta di turunin gearnya, dan kerasa banget pak. Ya, ini untuk anget-angetnya mesin. You know, anget-angetnya mesin. Lihat suara mesinnya. Kalian bisa dengar? Ini mesinnya mesin kompresi besar. Jadi jangan kaget kalau kalian mendengar suara kayak motor rusak. Nah ini karakternya kan kasar, letek 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 letek. Jadi seperti ini ya untuk tampilannya. Aku seneng sama lampu depannya loh coy, sumpah. Dia ada DRL di samping sini, kayak tombak gitu. Nah, untuk lampu utamanya, what? Kok turun? What? Kok turun sendiri lampunya? Loh, aku nggak mencet apa-apa loh. What the heck? Kok gitu? Ini lampunya bawah, tadi nyala atas. Ya nggak tahu lah saya. Kalian bisa lihat sendiri kan soalnya. Dan kipasnya sudah bunyi. Baru jalan segitu kipasnya sudah bunyi. Gokil nggak? Kalian pasti paham sendirilah. Gokil nggak? Coba jalan dulu. Set stand. Oh, kalau masih set standnya dinaikin dulu, baru bisa di starter. Nah, kipasnya bunyi. Kipasnya bunyi. Dan di teman-teman MV yang lain itu sudah banyak yang test ride review motor ini. Kalau saya ya ala kadarnya seperti ini aja. Dan rencananya motor ini juga mau di
campurin katalis. Nah, karena apa? Ya ini loh, karakter dari KTM sendiri itu motornya kasar karena memang kompresinya tinggi motornya. Aduh, nggak nyangka bisa naikin KTM 390. Ampun Pak Bos, dah fix. Ini motor. Aduh. Ngeri cuy sumpah. Kalian naik di 5.000, 6.000 ke atas, kalau kalian becek, waduh, ngilu Pak, rasanya nyawanya ketinggalan di belakang. Apalagi dengan postur dari motor naked ya, kalian pasti paham lah, angin itu dipaksa menerpa kita. Dan motor ini kejem Pak. Aduh, torsinya kejem coy. Ampun Mas Deta, nyari motor loh. Aduh. Ya semoga dengan dicobanya katalis itu nanti motornya tambah enak lagi. Ini masih belum dikasih katalis ini Mas Ian. Coba nanti dicampurin katalis rasanya malah jadi kayak gimana ini motor. Aster aja yang enggak enak kayak gitu jadi enak. Parah coy, di RPM 7000 atau 8000 itu mesin itu putarannya bukan jengat lagi, tambah jengat malahan. Aduh. Intinya fix naik motor KTM Duke, ridernya harus bener-bener kepencet apa tadi? Mode malam kah? Weh, layarnya ganti coy. Oh. Nomor sebelah mana? Oh sini, gokil habis. Nanti habis Indrayan dicoba lagi ya. Sekarang biar diservis dulu dan mau saya kembalikan sama yang punya. Jadi saya mau balik pakai Aster lagi. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Saya AM Moto Vlog. Out. Aku lihat kono pengen banter-banter titik. Ayo. Boleh, sama aja kok pulangnya aku lewat Eskos. Ayo, tak ikutin. Dan sampai gelap gulita. Ya, teman lama lah. Pengen ngobrol-ngobrol. Habis ini dia pengen coba speeding. Ya jelas Aster nggak bisa ngikutin lah. Ampun bos, 390 bos. Mas Detanya pengen ya, namanya punya motor ya. Sudah biasa. Sama halnya kayak saya. Nah kan, mode supermoto, kakinya turun. Enak situ bos, itu ABS bos.
Keren bro kalau dilihat gini lampunya. Soalnya Mas Deta sendiri sudah ya, dia sih alasannya sudah nggak muda lagi. Tapi ya masih seneng sekali-sekali becek-becek gas. Sumpah tenaganya itu ngisi terus itu motor. Ampun bos.